Hai. Bantu hadir-hadirnya dulu ya, Bun. Halo Bunda Elza, selamat bergabung. Hai, halo Bunda Chandra. Selamat bergabung, Bunda Chandra. Jumat berkah, amin. Terima kasih Bunda Uti Jumakir hadirin masuk. Bunda Kianzi Albarokah, selamat bergabung. Jam dong, HP-nya bentar. Dasar link, belum ada. Udah. Bantu share-nya dulu ya Bunda ya, bantu komen-komennya juga ya. Semangat share-nya Bun. Langsung aja di komen mulai boleh Bun, langsung di komen mulai. Sambil nunggu bunda yang lain, kita mulai dulu ya. Halo Bunda Maimun aja, selamat bergabung Bunda Maimun. Langsung di komen mulai ya, biar kita langsung mulai. Dan nanti saya live-nya cuma satu kali ini aja. Jadi bunda silakan bantu share-nya, yang mau bantu share-nya dari sekarang ya. Nanti kita cuma live satu kali saja. Oke. Semangat share-nya ya Bun, bantu komen-komen, langsung komen mulai, biar kita mulai. Halo Bunda Berbagi, Cidukan, selamat bergabung Bunda semuanya. Semangat ya, semangat share-nya dulu nih, mana Bunda yang lainnya. Semangat bantu share-nya dulu ya. Sama tembuskan di 100 mata, biar kita langsung cidukannya langsung rame nanti ya. Bunda Mia Susana hadir yang masuk ya. Kali ini harus tembus di 120 mata ya Bunda ya, biar kita langsung bagi GA yang 200 kayaknya. Karena kemarin kan udah tembus di 100 mata. Nah, itu bisa GA-nya udah pernah. Sekarang tuh kalau bisa tuh tembuskan di 120 mata aja. Nanti saya langsung aja cidukan ya. Ada uang tunai 200K untuk Bunda yang udah share live saya. Langsung share satu story, tiga beranda, minimal 10 grup jual beli. Enggak usah 10 deh, 5 grup aja deh minimal ya. Kalau bundanya misalkan nanti takut nanti ini ke spam ya. Langsung 5 grup aja. Kalau misalkan bunda punya ini, punya akunnya sehat, itu boleh share sebanyak-banyak biar langsung tembus di 100 mata. Boleh ya, minimal 5 grup jual beli, oke? Okay? Satu story, tiga beranda, minimal 5 grup jual beli. Bantu share dan bantu komen mulai ya. Bantu komen mulainya. Biar kita mulai langsung di komen mulai ya.
langsung di komen mulai. Nanti tembus di 100 di 80 mata kita cidukan pertama. Oke. Okay? Bunda Kiki Jasmine mulai. Oke, okay, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Patungnya enggak bagus ya. Oke. Okay. Makanya tadi ada yang kurang deh soalnya. Ya, oke. Okay. Kita mulai aja ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda semuanya. Halo. Selamat bergabung kembali dengan live saya Sundari Sentral termurah se-Indonesia. Untuk Bunda-bunda yang baru bergabung di live Sundari, saya sampaikan kita nanti live-nya cuma satu kali aja hari ini. Dan buat Bunda yang mau order di Sundari Sentral, gampang sekali cara daftarnya. Bunda daftar dulu di admin ya, supaya nanti Bunda nggak direkap. Yang pertama, nggak direkap sama penipu. Yang kedua, Bunda terjamin kalau Bunda sudah masuk di link yang ada di judul, itu berarti Bunda sudah masuk betul-betul di admin atau admin-admin Sundari Sentral ya. Bunda daftar di link yang bagian judul, baca judulnya, ada bertulisan berwarna biru, daftarkan nama Facebook. Untuk Bunda yang di Facebook, daftarkan alamat lengkapnya ya, kecamatan, kabupaten, kabupaten dan kota. Untuk bundanya, untuk alamatnya selengkap-lengkapnya, supaya apa? Supaya barangnya sampai depan pintu rumah Bunda ya. Kalau ada nomornya, kalau ada RT RW-nya langsung sekalian ya. Kemudian untuk Bunda nanti yang lihat live siaran ulang, contoh bundanya di YouTube, di Facebook ya, kirim ke luar negeri. Bagus banget Kak, semoga makin laris dan bisa sampai ke luar negeri ya Kak. Amin ya. Bunda yang mau misalkan lihat live siaran ulang di toko Orange atau misalkan di toko Tok-tok ya, itu Bunda boleh banget di Facebook juga. Boleh Bunda screenshot, screenshot lebih dari 3. Kalau Bunda screenshotnya 1 nanti gak bakal dapat, karena Sundari bakal lelang gamis di harga mulai 20.000, 25, 35 ya. Gamis-gamis super premium semuanya bakal kita lelang hari ini. Bunda semangat dulu nih. Tembuskan di 80 mata pertama kita langsung cidukan ya. Kalau misalkan Bunda tembus di 120 mata, ada uang tunai 200 Kak untuk 4 orang atau boleh untuk 1 orang, terserah Bunda saya itu mengikuti mau bundanya apa nanti ya. Bunda, kita nanti hari ini saya spill sedikit-sedikit ya. Ada gamis-gamis super mewah hari ini. Masya Allah, ini cantik-cantik banget gamisnya Bun. Bunda masuk WA dulu, masuk WA, nanti bakal kita lelang gamis ini ya. Yang mau ambil paket usaha juga boleh. Paket usaha satu kodi tentu harganya lebih murah. Dan paket usaha yang belanjanya di atas 100 piece, contoh Bunda belanja gamis ini, dia Bunda belanjanya 100 piece, di atas 100 piece, nah ini Bunda bisa dapatkan dengan harga 20.000 saja. 20.000 semua gamis yang ada di Sundari Sentral. Bunda bebas pilih nanti video call sama admin, mau gamisnya model seperti apa, silakan nanti Bunda video call aja ya. Kemudian ada gamis bahannya mantul banget. Ini bahannya bahan kaos pandek, kemudian bahan pesta, bahan sari India. Ini harga 20.000 kalau Bunda ambil paket usaha. Kalau misalkan Bunda ambil satuan juga boleh. Pokoknya di Sundari itu nanti ada gamis yang harganya dimulai dari harga 20.000 sampai harga berapa aja ada di Sundari Sentral. Halo Bunda Emma Melia, selamat bergabung. Halo, kita sapa-sapa dulu. Bunda Lia Sob, selamat bergabung Bunda Lia Sob. Bunda Ulfa Dwianti, semangat ya, tembuskan di 120 mata. Karena kemarin kan Bunda udah 100 mata itu. Di 120 mata aja ya, cepetan. Itu paling sedikit aja itu jaraknya Bunda ya. Kemarin udah 110 mata loh. Bundanya semangat sekali. Bunda Penny Jayanti, Bunda Reza Rematena, selamat bergabung ya. Bundanya Faina, saya baca komennya dulu ya. Masuk ya komennya ya. Masuk Bunda Kiki Jasmine, selamat bergabung Bunda Kiki Jasmine. Ayo semangat ya, semangat Bunda. Nanti tembus di 80 mata pertama kita langsung cidukan pertama. Boleh di komen-komen, bantu komen-komennya dulu. Share-nya 1 story, 3 beranda, minimal 5 grup jual beli. Bunda, hari ini buat Bunda yang mau beli satuan juga boleh ya. Mau beli satuan masuk WA dulu. Kalau Bunda mau belanja di
saat live berlangsung itu bunda syaratnya udah masuk WA dulu. Tapi kalau bunda belum masuk WA, nanti bunda nggak dapet barangnya. Oke, silakan bundanya masuk WA dulu. Bunda Rizky Nasution hadirin masuk. Bunda Liasa, Bunda Rina Sugiarto, bun gabung ada gamis pesta warna lilak. Banyak bunda warna lilak kita. Nanti kita jemreng juga yang warna lilak ya gamis pestanya ya. Gamis pesta brokat ya bunda ya. Oke, oke kita next ya. Mulai aja ya. Saya mulai sambil nunggu bundanya stay di situ ya. Sambil nunggu bunda yang lain ikut bergabung. Bun, ini saya punya gamis cantik. Cantik banget dia bahannya bahan kaos ya. Kaosnya kaos street ini ya. LD-nya LD 110. 3 menit lagi saya langsung cidukan aja ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi saya cuma live 1 jam ke depan. Untuk bunda yang belum bergabung masuk WA dulu, nanti tinggal di cap aja. Misalkan bunda mau barang yang ini, tinggal cap di sini, kemudian bunda masuk WA dulu, tinggal sebut nama admin ya. Bun udah masuk WA ya, udah daftar. Oke, siap Bunda Rizky Nasution. Bun, ini saya punya gamis cantik. Panjangnya 140, LD-nya 110, 125. Panjang 140. Yang mau ini kita lelang harga 35.000. 35 buruan Bunda. Kapan lagi Bunda bisa dapat gamis 35? Saya sampaikan kita pengirimannya dari Jakarta Selatan dan sistem pembayaran kita transfer only. Kita tidak ada COD ya Bunda ya. Mohon maaf ya karena kita sistemnya transfer only. Yang mau gamis merah, gamis ini aja, gamis merah bunga, bunga merah. Harganya 35. 35.000, LD 110, panjangnya 140. Silakan buat bunda yang mau digercep ya. Gamis bunga merah. Merahnya cantik dia. Merahnya cantik banget, Bun. Motif bunganya itu dia timbal balik ada motifnya. Di sampingnya dia polos, sisinya motif bunga ya. Dia modelnya mayung juga, panjang 140. Bunga merah 35. Cepetan boleh di screenshot, boleh juga di cap di saat live berlangsung. Kalau bunda pengen cepet dapet, langsung aja ketemu siaran langsung ini, langsung daftar dulu biar bunda langsung kebagian. Daftarkan nama Facebook sesuai nama Facebooknya biar bunda langsung dapet ya. Kemudian yang nanti lihat live siaran ulang harus wajib screenshot ya, screenshotnya lebih dari 3. Karena kenapa? Kalau bunda screenshot 1 atau 2 ya, itu nanti dijamin gak bakal dapet. Silakan boleh di screenshot. Bunga merah 35, dia ada tali pinggangnya ya. Bunga merah 35, 1, 2, 3. Harga lelang awal ya 35.000, bahannya premium. Pokoknya kalau Sundari bilang bahan premium, premium. Lanjut bunda, saya jemreng gamis butik. Saya mau saya lelang ya. Bahannya ini bahan sari India. LD-nya LD 110, panjangnya 140. Bun, ini bahannya bahan sari India. Namanya bahan sari India. Terus dalamnya itu dia ada puring. Puringnya dia tebel, model puringnya itu bahan rayon. Yang mau ini silakan digercep. Sari India harganya 45.000. 45.000. Ya udah bantu ser, boleh komen-komen dulu ya. Kalau mau langsung cidukan boleh komen-komen dulu dari sekarang. 2 menit lagi saya langsung cidukan ya. Oke? 2 menit lagi saya langsung cidukan. Pinjam dong handphonenya. Yang udah share ya, pinjam handphonenya. Tadi handphonenya satu. Udah punya Putri yang pakai. Oh ya, ya. Silakan boleh komen-komen dulu. Share-nya satu story, 3 beranda, minimal 5 grup jual beli, boleh sebanyak-banyaknya. Semangat ya, semangat share-nya dulu nih. Ya, mana saya cek dulu yang udah share baru bantu tap-tap love layarnya ya. Bantu tap love layarnya. Bunda Al-Habib kacamata merah lancar jaya amin. Bunda Farok Malolo, Bunda Kiki Jasmine yang masuk komennya. Bunda Yuni Yani Bungsu ya berbagi cidukan. Oke, ini yang masuk komennya ya. Bunda ya, silakan bantu komen-komen dulu biar kita langsung cidukan ya. Kita langsung cidukan nanti. Bunda Neng Dinda selamat bergabung. Bunda Mila SR selamat bergabung ya. Masuk ya. Bunda tap-tap layarnya. Boleh tap-tap layarnya. Saya minta tap-tap layarnya atau jempolnya dulu ya. Biar jaringan saya lancar ini ya. Bantu jempolnya dulu. Bantu jempolnya dulu. Ini yang udah share. Yang udah share ini baru 400 kali bagikan. Semangat ya, bagikan dulu bunda. Ayo
Ayo semangat biar kita cidukannya makin rame. Bunda Supriyatin Supri masuk ya komennya ya, sukses selalu amin. 3 menit lagi ayo cepat semangat ya. Semangat. Tembuskan di 80 mata pertama kita langsung cidukan nanti. Kita tunggu 3 menit lagi. 3 menit lagi tunggu naik matanya dulu ya. Bunda, ini saya punya gamis cantik. Dia bahannya bahan sari India. Bahan sari India. Modelnya dia bagus banget, Bunda. Bahan sari India itu dia lebih lembut dari bahan ceruti ya. Lebih lembut dan dia ada puringnya. LD-nya 110, dia ada puring. LD 110, panjang 140. Sari India harga 45 ribu. Boleh cap di sini. Wow, beruntung sekali Bunda yang dapat gamis sari Indianya. 45 aja. Mau gamis sari India. Oke, semangat 2 menit lagi. Ayo cepat 2 menit lagi kita langsung cidukan. Mau sari India, seri India, harganya lelang aja 45 ribu. Mau sari India 45, boleh di screenshot juga boleh di cap di sini. Syaratnya udah masuk WA ya, udah masuk WA dulu syaratnya. Kalau Bunda belum masuk WA, nanti Bunda nggak bisa dicatat sama admin. Bunda ke bagian mau sari India 45 ribu, boleh di screenshot 1, 2, 3 di screenshot ya. Nanti saya kasih tahu buat Bunda semua, saya satu kali live ini untuk di 3 tempat ya Bunda ya, untuk di toko Oren, untuk di Tok-Tok sama di Facebook. Jadi itu bukan untuk satu tempat. Makanya kalau saya sudah berakhir live-nya, Bunda screenshot ya, screenshotnya lebih dari 3. Oke, kita cidukan dulu di awal ya. Saya cidukan dulu bundanya, gak mau semangat ini kayaknya ya. Gak mau semangat ya. Coba cepetan Bunda bantu komen tap-tap love-nya dulu. Baru 27 padahal di sini udah 35 ya. Oke, Bunda boleh dong kasih jempol Sundari dulu biar nanti Sundari fokus jembrengin gamis yang harga termurah se-Indonesia. Ada harga 25.000, ada harga 35 ya. Cepetan Bunda bantu semangatnya dulu. Bunda Suci Et, Suci ET admin berapa? Sari India harga 45 udah masuk WA Bunda Suci ET. Oke, kita cidukan pertama dulu ya. Putri, pinjam dulu apinya. Oke, semangat ya, semangat. Daftar dulu yang belum daftar. Yang belum daftar silakan daftar dulu. Langsung nanti kita cidukan ya. Langsung kita cidukan. Langsung cidukan 2 kali tembuskan di 80 mata Bunda. 80 mata. Bantu tap-tap lock-lock layarnya dulu Bunda. Tap-tap layarnya dulu ya. Bunda semangatnya ya. Semangatnya mana? Boleh komen-komen. Boleh komen-komen. Wow, wow, wow. Semangat Bunda. Sudah 89 mata. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Bunda langsung bantu tap-tap lock-nya layarnya ya. Tap-tap lock layarnya dulu nih. Ya saya tungguin dulu ya, saya tungguin dulu udah berapa like-nya ya Bunda ya. Bunda yang belum bergabung langsung bantu tap layar, baru 34, 35 nih. Bunda yang lain mana nih? Saya tungguin ya, saya tungguin 2 menit lagi. 2 menit lagi ya Bunda, saya infokan nanti kita bakal ada lelangan juga untuk gamis yang 100 ribu dapat 5 piece itu di akhir ya. Bunda nanti dapat gamis lelangan spesial, terus dapat gamis bahan kenit rajut kayak gini. Ini harga termurah pokoknya. Nanti Bunda harganya cuma 3545 gamisnya. Bahannya bahan-bahan super premium, ada bahan kenit rajut, kemudian ada bahan ini ya, bahan motif jersey super ya. Ini Bunda bisa dapatkan nanti dengan harga termurah se-Indonesia. Masuk WA dulu dari sekarang. Masuk WA dulu yang belum masuk WA. Ada gamis kondangan, ada gamis pesta. Wow, gamis pestanya super kece badai. Harganya terjamin termurah se-Indonesia. Terjamin harga 35.000. Oke, kita cidukan dulu ya. Cidukan dulu ya, udah berapa ya Bunda? Jempolnya udah berapa? Oke, masih jempolnya masih 45 nih. 42. Ayo cepetan yang lain mana nih jempolnya? Bunda jangan pelit-pelit kasih jempol ya. Jangan pelit-pelit kasih jempol. Oke. Baru jempolnya baru 42 di sini, 43 lah gitu ya. Cepetan Bunda. Cepetan kalau mau di langsung cidukan. Mana Bunda yang lainnya mana nih? Bunda yang lain ayo semangat ya.
Semangat. Oke, kita cidukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Semangat ya. Tembuskan di 120 mata aja. 120 mata. Kemarin tuh bisa 100 mata ya. Oke, kita cidukan pertama dulu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 paling bawah 1 ya, kita ambil paling bawah ya. Oke, paling bawah. Bunda sobat berkah hoki. Bismillah berkah ya, Masya Allah. Bunda sobat berkah hoki, kita cek dulu ya. Bunda sobat berkah hoki, kita cek dulu. Wah, udah sar 11 menit yang lalu. Selamat Bunda sobat berkah. Udah sar beranda 1 2 3. Wow, wow, ternyata insert setia Sundari Sentral ya. Masya Allah, terima kasih Bunda sobat berkah hoki. Masya Allah, dia hoki terus nih ya di Sundari Sentral ya kayaknya ya. Namanya aja udah hoki. Oke, grupnya 1 2 3 4, 5, 6, 7. Wow, 10, Masya Allah, terima kasih. Wah, wow, semangat Bunda. 120 mata, 120 mata. Sendiri ada uang tunai 200 sekali lagi. Ayo cepetan, 120 mata. Ajak yang lain ngumpul dulu nih. Ajak yang lain ngumpul dulu ya. Selamat Bunda sobat berkah hoki. Langsung kirimkan bukti share group. Kirimkan nomor rekeningnya. Tapi gak usah ya, share groupnya sudah ada. Bunda kirim nomor rekeningnya aja ya. Karena kemarin kayaknya udah sering kayaknya Bunda sobat berkah hoki kayaknya udah sering ya. Ya, kalau enggak salah nama-namanya enggak asing lagi. Sundari cidukan kedua. Bunda, Masya Allah, terima kasih. Bunda, tembuskan di 120 mata, oke? 10 9 ayo 8 7 6 5 4 ya 3 semangat ya 2 1 ini paling bawah. Sundari ambil paling bawah, oke? Paling bawah. Bunda berbagi cidukan, Bunda berbagi cidukan ya. Kita cek dulu nih Bunda berbagi cidukan. Bunda berbagi cidukan. Ayo Bunda semangat di 120 mata aja. 120 mata. Sundari udah janji kalau tembus di 121 menit yang lalu. Rupanya udah share dari awal Bunda berbagi cidukan. Kita lihat temannya dulu. Wow, udah 1000 lebih ya. Oke, 1 2 3. Kita cek grupnya. Benar enggak Bunda berbagi cidukan udah share grup? Nih, Sundari cek di sini ya. Nanti saya pengen fokus jemrengin barangnya. Bunda, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, terima kasih 10 grup ya. Terima kasih Bunda berbagi cidukan. Bunda langsung kirimkan nomor rekeningnya. Bun, di 120 mata, ayo. Di 120 mata, Sundari langsung cidukan lagi. Ada uang tunai 200K. Bunda ya, lumayan ya, Masya Allah, cepetan. Ya, gak usah deh. Gak usah, nanti tak kemarin itu udah 110 loh padahal. Tapi saya mintanya 120. Kemarin udah sering ya 110-nya ya. Saya mintanya 120. Ayo semangat ya Bunda ya. Bun, saya mau mulai dulu gamis abayanya mau saya lelang. Yang belum masuk WA silakan masuk WA. Yang mau ambil buat dijual lagi boleh, tentu harganya berbeda. Pokoknya kalau di Sundari, Bunda semakin banyak ordernya, maka semakin murah harga gamisnya. Bisa jadi ini gamisnya harga 20 ribuan per piece. Gamis bordir abaya-abaya super mewah ini, Sundari bisa kasih harga 20 ribu saja kalau Bunda ambil paket usaha namanya ya. Oh, Anggun Sentral, halo. Anggun Saputri, Rio ya. Selamat Bunda Anggun, Masya Allah. Bunda, ini saya punya gamis ini Bunda bisa dapatkan dengan harga kalau paket usaha. Kalau Bunda ambil satuan harganya 35 aja. Sundari kasih harga 35 ya. Ayo buruan masuk WA ya. Masuk WA hari ini berhamburan dengan gamis harga termurah dimulai dari harga 15.000. Yang di boneka harga berapa? Yang di patung ini Bunda, ini
ini harganya lelang aja nih, cepetan ya. 110.000 harga spesial kringkel. 110.000 Bunda, cantik-cantik warnanya ini. Ini cantik-cantik warnanya Bunda ya. Ini Bunda salah satu warnanya. Warna hitamnya keren. Bahannya kringkel. 100 kalau ambil seri dia sebenarnya 110.000, 115.000 aja. 115.000 kringkel. Yang mau silakan LD-nya 110, panjangnya 140. Ini ada 3 warna. Kalau Bunda ambil seri, saya kasih harga 100.000. Kalau Bunda ambil satuan 115.000, silakan di screenshot. 1 2 3. Masyaallah ini cantik banget, dia ada kayak batu-batunya gitu Bunda. Batu permatanya. Cluenya kringkel bunga. Mau kringkel bunga harga 110.000, mau kringkel bunga 110.000 ya. Oke, dastar semuk kayak apa itu Bunda ya. Mau kringkel bunga, ada yang motif etniknya juga kringkelnya. Harga 115.000 aja. 115.000, ini dia motif Bangkok ya. Ada 3 warna juga motif Bangkok. Kalau mau jembreng ini motif Bangkok, nanti bilang di situ mau jembreng motif Bangkok ya. Oke. Saya lanjut gamis polos. Dia gamis polos LD 105 110, panjangnya 138. Lelang aja. Abu polos 25.000, abu polos. 25 aja, boleh di screenshot. 1 2 3. Bahannya street 25 ya, sundari lelang 25. Bunda cepetan karena hari ini hari spesial. Jadi sundari kasih harga lelangan semuanya. Hari ini anak saya, anak yang sulung itu hari ulang tahunnya ya. Saya kasih pokoknya promo paket spesial. Bunda gak bakal dapat harga ini seperti harga biasa ya. Saya kasih tahu dulu di awal. Ini harga 3525, hanya hari ini aja Bunda bisa dapatkan. Harganya itu minimal belanja 1 juta 2 juta baru Bunda bisa dapatkan harga segitu. Tapi sundari boleh beli satuan sekarang. Bunda boleh satuan karena ini hari spesial ya. Saya bilang ini hari spesial. Bunda pengen dapat harga 25 35 langsung cap di live. Kalau dia sudah sold out berarti Bunda langsung screenshot lebih dari 3 ya. Ini abaya bordir LD 105 110. Panjang 140. Bordir navy 35. Bordir navy 35 langsung cap di live. Sundari sampaikan saya satu kali live ini bukan buat Bunda yang di Facebook aja, jadi untuk Bunda yang di toko orange sama untuk Bunda yang di toko hitam tok-tok ya. Yang di patung ungu, yang di patung ungu harganya murah banget Bunda. Harganya cuma 110.000 aja hari ini. 115.000. Ceruti Armani. Ini harganya 35 ya. Boleh langsung di screenshot, boleh cap di sini yang sudah daftar admin, yang sudah ada admin. Bunda Asma Huriati dapat ya. Harganya 35.000 bordir navy. Gamis yang dipakai Bunda Eldavi, halo. Kita kasih harga lelang karena sekarang hari spesial. Biasanya ini brokat ceruti 2 in 1 ini dia ada 5 warna atau 4 warna ya. Sundari kasih harga promo spesial hari ini 145. Kalau Bunda ambilnya 3, kalau ambil 1 piece 155 aja. Ayo buruan. Ini brokat butik ya Bunda ya. Dia brokat butik 2 in 1 ceruti. LD-nya 110, panjangnya 140. Harganya 145.000. 145 aja. Cap bordir navy masuk WA ya. Masuk WA Bunda. Next ya Bunda ya, lanjut lagi nih. Saya model polkadot. Polkadotnya cantik banget Bun. Bahannya juga bahan kaos street. Dia modelnya busi friendly juga. Harga lelang aja nih. LD 110 120, panjang 140. Bahannya kaos pendek. Cluenya polkadot marun 35. Masya Allah Bunda. Ini biasanya harga normalnya ini sekitar harganya kalau Bunda ambil paket usaha itu Bunda bisa dapat harga 35. Ini Bunda boleh beli satuan. Hari ini harga spesial ya. Hanya khusus hari ini aja. Maksimal transfernya besok boleh sampai jam 12 siang. Tapi kalau Bunda udah lewat jam 12 siang ini kembali harga normal ya. Jadi harus yang udah benar-benar siap transfer boleh cap di live. Polkadot
Merah ini cantik banget polkadotnya, Bun. Motifnya keren ya. Lihat tuh motifnya, ada kantongnya. Ya, bahannya kaos street, kaos spandek dia. Busui friendly, harga 35. Polkadot screenshot 1 2 3 ya. Saya kasih tahu lagi, saya kalau untuk Bunda yang lihat live siaran ulang, screenshot, screenshotlah lebih dari 3 piece. Kalau Bunda screenshotnya 1 itu dijamin enggak bakal dapat nanti ya. Karena udah Bunda-bunda yang kayak Bunda yang di YouTube, Bunda yang di TikTok itu semua sudah menunggu live Sundari, bukannya Sundari sombong ya, tapi Bunda boleh buktikan nanti kalau misalkan di live juga berlangsung, Bunda tidak dapat misalkan kebagian barangnya. Ada 3 kemungkinan. Pertama, Bunda belum masuk WA. Kedua, Bunda belum masuk WA, kemudian sudah cap di sini, makanya nggak dapat rekapan. Kedua, Bunda udah daftar, udah kirim alamat lengkap, cuman Bundanya tidak transfer tepat waktunya yang dikasih. Infokan ke admin, kalau misalkan Bunda bisa transfernya hari, misalkan jam berapa, ya maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian untuk Bunda yang sudah di cap di lab, kemudian nggak dapat rekapan. Ketiga, mungkin Bunda pernah PHP sekali, jadi barangnya untuk Bunda itu Bunda di nanti di bagian akhir dibalasnya ya. Kalau Bunda pernah PHP di Sundari Sentral, oke? Mau paket usahanya, Bun? Paket usaha Gami Sundari kasih yang satu kodi, misalkan Bunda punya uang 600.000, Bunda bisa dapatkan semua jenis gamis di sini. Bunda, syaratnya Bunda masuk WA dan daftar nama dan alamat lengkap Bunda. Ini gamisnya. Gamisnya mewah-mewah dan dijamin semua bahannya, bahan kaos super premium. Pokoknya Sundari kasih bahan kenit rajut, bahan kenit rajut bebas pilih. Model abaya-abaya bordir. Satu kodinya, hari ini Sundari kasih satu kodi, satu kodinya harganya 600.000, dapat gratis 2 piece untuk gamisnya. Gratis 2 piece gamis, yang belanja 1 juta, bundanya dapat 243 piece, bonusnya 3, 40 piece. Ini harganya kalau Bunda belanja 1 juta, harga gamis-gamis bordir, abaya-abaya pesta, itu harganya cuma 25.000. Kalau dapat bonus 3, Bunda bayangkan harganya berapa? Bayangkan gamis setebal dan premium ini, ada bordirannya, kira-kira Bunda bisa jual berapa di daerah Bunda? Kalau di Sundari harganya 25, kalau Bunda bisa jual 55.000, 60.000, untungnya sudah 35 kalau Bunda jual 55. Tapi kalau Bundanya ambil di Sundari harga 25, Bunda jual 55.000, udah 40.000 untungnya Bunda. 30.000 kalau 55 ya. 30 dikali 43 pis, 43 pis, bayangkan. 40 pis, udah 1.200.000 untungnya. Di mana Bunda jualan bisnis modalnya kecil untungnya besar. Bunda ambil paket usaha di Sundari Sentral. Yang mau belanja toko offline juga boleh ya. Belanja ke toko Sundari. Sundari ada di toko, tokonya toko offline di pusat grosir Cipulir Jakarta Selatan. Kita ada semua jenis gamis dimulai dari harga 20.000 sampai harga 1 juta. Bunda ya, kita kasih tahu ya nanti ya, Bundanya mau gamis yang mana. Silakan langsung hubungin admin. Paket usaha boleh juga ya. Pokoknya gamis-gamis yang harga 65.000 ke bawah, Bunda bisa dapatkan dengan harga 30.000 kalau belanja satu kodi. Bunda dapatkan 25.000 harga gamisnya kalau Bunda belanja 1 juta. Kalau belanja 2 juta setengah, Bunda dapatkan semua gamis ini harganya cuma 20.000-an. 20.000-an. Oke, lanjut ya. LD 105 110, panjangnya 140, mau macam 35. Macam 35. Bahannya kaos pendek, mau macan 35.000, boleh di screenshot, boleh cap di sini. 1 2 3. Mau macan 35. Mau macan 35.000. Next ya Bunda ya. Ada motif bunga warna hitam, LD-nya 110 120. Panjangnya 140. Bunda yang mau ini klunya, mau bunga hitam 35 aja. Bunga hitam 35.000 ya. Ada gamis nepi yang jumbo ada Bunda. Bunga hitam 35. Screenshot boleh 1 2 3 ya. Bunganya ini 35 ya. Yang untuk yang dipatung, yang dipatung model kotak-kotak itu ya, dia ada 4 warna. Ada 4 warna. Ada warna kuning ya, ada warna mocha,
ada warna mocha, warna ini warna karamel aja, sama warna abu. Warna abu aja ya. Abu ya kita kasih ya. Harganya lelangan 115.000 aja. 115.000 diambil ya handphonenya. Ya, diambil. Handphonenya diambil ya. Lanjut ya. Kita lanjut lagi ya, Bunda. Silakan masuk WA, daftarkan dulu nama plus alamat lengkap, kemudian boleh cap di sini. Ini kita lanjut ke gamis bahan rayon ya. Bun, spill set kulot pendek baju tidur. Baju tidur oke, siap. Nanti kita spill ya, Bunda ya. Bunda R4 bunga hitam dapat ya, Bunda R4 ya. Oke, LD 95 ke 105, panjangnya 140. Bunda yang mau silahkan, pelunya mau rayon pink. Rayon pink harganya lelang 35, rayon pink 35.000. Boleh di screenshot rayon pink 1 2 3. Kotak LD-nya 110, Bunda, itu bahan ceruti ya. Bahannya bahan ceruti polpurnya saya lihatkan, Bunda, berat dan dia tebel ya gamisnya ya. Ini LD-nya 110, panjangnya 140. Dia tebel ya, cerutinya dia ceruti yang bagus juga. Dan dia ada puring. Harganya berapa? 115.000. Bunda tahu gak biasanya orang jual kayak gini nih harganya 165 ke atas. Tidak ada 115.000, itu harus ambil serian biasanya. Sundari sekarang kasih harga 115.000. Bunda R4 dapat ya rayon pink. Bunda nih tuh, dia bagus banget ya. Motifnya motif kotak. Terus bagian lengannya dia model semok. Mungkin lengannya model semok. LD 110, panjang 140. Modelnya busui friendly. Harga 115.000. Klunya mau kotak coklat, mau kotak karamel aja. Screenshot ya, dia mayung ya. 1 2 3. 115.000, Bun. Ceruti, cerutinya ceruti bagus yang adem ya. Oke, next ya. Lanjut lagi. Saya lanjut lagi ke model tunik. Ini tunik ya, kita selang-seling ya, Bunda ya. Tuniknya model polkadot, dia nggak busui. Bahannya kenit rajut. Polkadot LD 105 110, panjangnya 110. Mau polkadot biru, kita lelang aja polkadot bahan kenit rajut 25.000. Bahannya tebel dia tunik ya. Tunik polkadot 25. Screenshot 1 2 3. Tunik polkadot 25.000, lanjut ya. Lanjut lagi, ini bahannya bahan rayon. Bahannya bahan rayon, warnanya itu dia warna hitam, kemudian ada motif putihnya. Dan dia ada kayak payet-payet, dia kayak ada Swarovski gitu ya tuh. Mengkilat ya Bunda, ini Swarovski nih ya. Ada batu-batunya gitu. LD-nya LD 110, panjangnya 140. Kita kasih harga lelang aja. Mau hitam Bangkok 35. Mau hitam Bangkok 35.000 ya. Bunda Mas Gus masuk hadirnya. 35 mau hitam Bangkok. Di screenshot 1 2 3. Mau hitam Bangkok 35.000 aja. Next ya Bunda ya. Lanjut lagi. Sendiri kasih yang jumbo LD 110-125, panjangnya 140, bahannya dia jersey super. Klunya mau abstrak 35.000, mau abstrak 35 gamisnya, boleh di screenshot, boleh cap di sini. 1, 2, 3, mau abstrak 35.000. Bunda Aisyah, Bangkok itu bahannya bahan kaos. Kaos, dia kaos, sorry ini bahan apa tadi, coba deh ambil deh. Rayon, rayon Bunda, bahan rayon ya. Hitam Bangkok dapat Bunda R4. Bunda Salma Faren udah masuk WA, admin berapa? Masuk WA dulu kalau Bunda mau cap di sini. Mau gamis abstrak, ini lanjut ya. Lanjut lagi, panjangnya 140, LD-nya 110-120. Yang mau silahkan digercep, dia warnanya warna kuning. Cantik banget kuningnya Bunda ya. Ini keluarnya mau ranting. Mau gamis ranting, kita lelang aja gamis ranting juga bahannya adem ya. 35.000 gamis ranting 35. Screenshot boleh di cap di sini 1 2 3. 35 gamis ranting Bunda, harga spesial di hari ulang tahun anak saya yang yang sulung yang pertama. Jadi hari ini saya semuanya saya kasih harga promo untuk Bunda ya. 35 mau ranting 35. Lanjut ke bahan kenit rajut. Bahan kenit rajut, wow. Bunda bahannya super tebal ya. Kenit rajut Bunda tahu ya bahannya ya. Ini Sundari kasih harga 35 aja. Bayangkan Bunda dapat gamis
bahannya kenit rajut tebel yang biasa orang jual berapa? Sundari kasih lelang 35.000. Bunda Rusnila belum masuk WA, masuk WA ada admin ya. Harus pakai admin kalau pertama kali cap ya. Kalau Bunda ya belum ada admin, daftar dulu ada di bagian judul ya. Ada di bagian judul link berwarna biru. Bunda tekan link itu, kemudian Bunda daftarkan nama Facebooknya ya. Kenit rajut harga 35 aja. Silakan Bunda, kenit rajut. Bunda Asma Huriati admin 1. Nah, kayak gitu ya Bunda ya. Bagus ya kayak gitu cara capnya. Kalau Bunda pertama kali cap harus sebut adminnya. Lanjut ya. Sundari kasih lagi motif bangkok berikutnya. Wow. Bunda, Masya Allah ini cantik banget ya motifnya dan juga bahannya street busi friendly. LD-nya 110 sampai 115, panjangnya 140. Kita kasih mau bunga coksu 35. Bunga coksu 35, mau bunga coksu 35.000. Bunga coksu 35, 1, 2, 3. Bunga coksu 35.000 aja. Next ya Bunda ya, lanjut lagi. Bunga coksu 35.000. Bun, saya punya gamis pesta. Bahannya dia rayon, kemudian dia ada model bordir dan ada payet di bagian dadanya ya. Di sininya dia bahan rayon juga ya. Ini tapi dia ada minus, minus jahitannya di sini lepas ya. Di bagian kerah enggak tahu nih kena angernya apa gimana. Sundari kasih lelang aja sedikit cuman Bunda, sedikit lebihnya bagus. Sundari kasih lelang 35. Mau gamis pesta. LD-nya LD 100, panjangnya 140, bahan rayon tuwil. Mau gamis pesta. Bunda RM4 bunga coksu dapat gamis pesta 35. Dia full pahit ya Bunda ya. Pengiriman Jakarta Selatan di screenshot 1 2 3. Gamis pesta bahan rayon 35 aja. Yang dipatung harganya 115.000, bahan ceruti Armani full puring, kemudian bahan kringkel 115.000 harga lelang, itu harga normalnya 165 kalau biasanya di butik Sundari jual ya. Pengiriman Jakarta Selatan. LD-nya 110 yang kringkel, ini juga LD-nya 110. Yang kringkel itu dia ada 3 warna juga Bunda. Ada 3 warna, ada hitam, ada coksu, dan ada di warna taro. Ini warna taronya keren Bun. Bahannya kringkel tuh. Ya, cantik banget Bun. LD-nya 110 sampai LD 115, panjangnya 140, dan terus dia ada kayak kancing Swarovski-nya di sini. Kalau Bunda ambil seri yang motif bunga ini, harganya 100.000 aja. Harga satuan 115.000 Sundari lelang. Dia busi friendly, businya dia kan resleting-nya di dalam ya Bunda yang ngumpet ya, karena dia di bar, gamis butik. Harganya 115.000 cepetan. Ini Bunda dapatkan biasanya tuh harganya 165, sekarang 115.000 karena harga promo spesial di hari ulang tahun anak saya ya. Gamis susunnya, gamis susun kayak mana itu Bunda? Screenshot ya. 1 2 3. Ini kringkel bunga 115.000 kringkel bunga ya. Ada warna hitam dan juga ada di warna patung, warna coksu. Dia ada warna hitam ya. Ada warna hitamnya juga mewah ya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, Bunda ya. Bunda masuk link WA admin Bunda. Masuk link WA admin. Mau yang dipegang satu Bunda Surhartatik admin berapa? Bunda Surhartatik. Bunda Surhartatik admin berapa? Mau yang mana? Yang saya pegang warna ini, kringkel bunga warna taro. Warna taro ini cantik banget Bun. Warnanya ini, warnanya pokoknya kayaknya tuh soft, tapi dia mewah tuh. Kelihatan mewah kalau dipakai ya Bunda ya, mewah. Bunda mau warna yang mana nih Bunda Surhartatik? Cepetan Bunda, mau warna taro, apa mau warna hitam, atau mau warna coksu? Silakan Bunda ya, harganya 115.000 aja. Bun, dari harga 165. Ini juga Sundari lelang Bun. Ini beratnya hampir 1 kilo ya. Cara daftar di WA admin ada di judul ya Bunda Halimah ya. Untuk yang belum tahu pinjam dong handphonenya biar Bunda yang belum tahu daftar ya sini. Ini Bunda. Ya, ini saya kasih tahu cara daftarnya. Jadi untuk Bunda-bunda yang belum ngerti, masuk WA admin, Bunda
buka Facebook Sundari Sentral dulu. Buka Facebook Sundari Sentral ya tuh, ya. Bunda daftarnya di bagian ininya aja sudah ketahuan tuh adminnya. 1 2. Bunda tinggal tekan antara ini. 2 ini juga boleh. Kalau Bunda udah masuk WA Sundari Sentral ya, Facebook ya. Ini ada di bagian judul. Di bagian judul Bunda tinggal baca judulnya. Di spesial gratis 35 pakaian mewah. Nah, kita lelang. Nah, Bunda tekan yang warna birunya. Tekan warna biru ini ya. Tuh, langsung masuk di WA admin saya. Ada admin 1, admin 2, admin 3. Nah, udah banyak yang masuk. Admin 3 yang daftar. Kemudian Bunda di sini ada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, semuanya lengkap ya. Bunda tinggal follow aja biar Bunda enggak kehilangan jejak sama gamis termurah se-Indonesia. Sundari itu jual gamis dimulai dari harga 20.000 sampai harga 1 juta ada di butik saya. Bunda yang mau belanja offline juga boleh datang ke toko saya. Saya ada tokonya di Pusat Grosir Cipulir Jakarta Selatan dan Pusat Grosir Cipadu. Bunda langsung datang ke toko kita, minimal belanjanya 1 kodi ya Bunda ya. Karena kita enggak jual satuan kalau di toko ya. Kalau grosir Bunda udah tahu lah ya, grosir ya. Oke, warna taro mau 1. Bunda jangan sematkan nomor WA-nya di sini ya. Nanti Bunda direkap sama penipu. Karena yang nonton saya bukan pembeli aja, banyak penipu juga. Masuk WA dulu di bagian judul yang saya arahin tadi ya. Bunda dapat warna taro, syaratnya nanti kalau Bunda masuk WA Bunda dapat. Kalau Bunda enggak masuk WA duluan, ada yang hubungin Bunda mengaku karyawan Sundari Sentral admin itu penipu. Karena admin saya tidak ada WA duluan ya. Ingat aja, ada yang masuk terima nomor WA Bunda ini di bagian sini, di bagian komennya. Kemudian Bunda di WA sama penipu berarti ya. Kalau Bunda bukan masuk duluan, daftarnya pakai nama Facebooknya dulu ya. Karena admin saya enggak rekap. Bunda, ini gamis pesta yang Bunda tanya tadi. Ada warna taro, marun, coksu, sage. Dia ada 4 warna yang ini. Busui friendly, dia bahannya ceruti armani, dia tebel banget Bun. Lihat tuh, dia brokatnya brokat impor ya. Sundari kasih harga 145. Wow, ini 145 itu biasanya Bunda harus ambil satu seri, harus ambil satu seri. Dia satu serinya ada 5 warna, 4 sampai 5 warna. Harganya 145. Ini harga normalnya 250.000 Bunda kalau ambil satuan. 250.000. Dia berat hampir 1 kilo nih satu gamis ya. Terus dia ada batu-batunya, batu-batu Swarovski-nya ya. Kita transfer only, tidak ada COD ya Bunda ya. Mohon maaf ya. Sundari tidak ada COD-nya. Karena Sundari jual gamis termurah se-Indonesia. Jadi tidak di COD-kan, sudah habis nanti, sudah selesai live. Kalau Bunda tidak percaya silakan nanti buktikan ya. Karena Sundari satu kali live ini untuk di 3 tempat, bukan untuk di Facebook aja ya. Jadi silakan langsung screenshot lebih dari 3. Lanjut, saya punya gamis lagi Bun, lelang nih. Beruntung Bunda dapat 35.000, bahannya tebel. Pokoknya jangan pikir gamis Sundari yang 35 bahannya tipis. Kalau bahannya tipis silahkan kembalikan. Dia kalau tidak ada puring, Sundari kasih tahu. Bunda biasanya dapatkan gamis seperti ini harganya itu di atas 100.000 ya. Bun, saya masuk admin 1 ya. Oke, siap Bunda Surhatatik. Terima kasih ya Bunda Surhatatik, dapat ya ini. Bunda Surhatatik 115.000, LD 110, panjang 140, yang mau silahkan, harganya 35, brokat ungu, 35.000, mau brokat ungu 35, brokat ungu 35, wow Masya Allah cantik banget ya. Bunda Asma Huriati dapat ya. Mbak yang dipatung berapa baru gabung? Bunda Rista, itu yang motif bunga bahan kerinkel, harga lelang hari ini 115.000, itu dari harga 165 ya. Dari harga 165 biasanya Bunda dapatkan ini harganya 165.000. Banyak kerinkel Bunda. LD 110 sampai 115. Panjangnya 140 ya. Saya sudah daftar di admin 1. Oke, siap Bunda ya. Tuh, bahannya kerinkel dan terus dia ada batu-batunya di sini, Bunda friendly. Harga 115.000. Kalau Bunda ambil seri, serinya dia ada
empat warna juga. Kalau nggak salah ini ada empat warna. Harganya 100.000 aja. Kalau Bunda ambil kerinkel motif bunga. Bunda, ini kerinkelnya tebel ya. Bukan kerinkel yang bahannya tipis ini. Bunda boleh nanti buktikan pas barangnya sampai. Harga normalnya 165 ini kemarin di butik ya. Kita lelang 115.000 aja. 115.000. Lanjut Bunda ya. Lanjut lagi. Wow. Bun, cantik sundari kasih lelang juga. Pokoknya Bunda Busway Friendly, bahannya dia bahan kaos pendek LD 110. Saya tidak cap yang harga 35 2 item. Saya tidak cap. Bun, mohon disimak chat awal ya, Bun. Oke, Bunda Suhartati siap. LD 110, panjang 140. Yang mau digercep ya. Ini clue-nya mau hijau spandek ya. Silakan, berarti kalau ada yang cap. Ada yang cap Bunda Suhartati? Siapa yang balasin WA-nya? Dia. Oh, dia cap 35. Dia rekap yang 35. Bukan direkap, katanya dia udah milih yang. Oh ya udah, oke. Okay. Bunda kirain ada yang direkap. Ini harganya 35.000. Ya, ada warna apa aja, Bun, yang harga 115.000? Ada warna coksu, hitam, dan warna apa tadi? Taro sama warna sagi. Empat warna, Bunda, ya. Yang dipatung motif bunga kuning. 115.000 hari ini, Bunda Nurul Hakiki. Itu kerinkel premium dari harga normal 165. Ini 35 aja. Mau polos Wardah, ini dia tebel, Bun. Ininya dia tuh kayak ada ininya ya. Apa sih model mengkilat gitu ya, terus ada kancingnya. 35 polos Wardah ya. Mau polos Wardah. Ini yang dipatung. Yang dipatung, Bunda, ada warna hitam, ada warna coksu, dia ada tali pinggang sama ada kantongnya. Sama ada kantongnya, 115.000. Ada warna taro, mana warna taro? Satu lagi, ada warna sage. Ya. Ada warna taro dan juga warna sagenya. Wow, ya. Ini kalau Bunda ambil seri 4 warna, harganya 100.000 ya. 100.000. Bunda RM4 dapat polos Wardah ini. 100.000 aja kalau Bunda ambil seri. Bahannya kerinkel, terus dia ada fashionnya. Ini butik punya Bunda ya. Kemarin Sundari jual ini di butik harganya 165, tidak kurang. Bunda boleh nanti cek barangnya sampai. Ini dia kerinkelnya bagus banget. 115.000 kalau satuan. Kalau Bunda ambil 3, 100.000. Ambil serian warna. LD-nya 110 sampai 115 ya. Ongkir Cirebon, itu Cirebon dekat dari Jakarta, Bunda. Cuman 7.000 ya, maksimal 10.000 kali, tergantung ekspedisinya. Bunda kirimkan aja noh ininya, alamat lengkapnya. Kirimkan alamat lengkapnya ke admin Bunda, makanya disuruh daftar. Oke, ini bahannya bahan Sekila Premium. Panjangnya 135, dia model midi. LD-nya 110-120. Mau midi orange 35. Mau midi orange 35.000, Busway Friendly ya. Mau warna taro, Bun, udah chat admin 1. Oke, Bunda Alex sudah chat admin 1. Oke, mau midi orange 35.000. Screenshot midi lelang 35, Bunda. Saya sampaikan lagi, lelang itu hanya khusus hari ini aja, hari spesial di hari ulang tahun anak saya ya. Oke. Kalau Bundanya mau beli besok dengan harga segitu ya, nanti Bunda enggak kebagian lagi. Ini Bunda, abaya bordir. Lelang aja abaya bordir, bahannya semi jeans. LD-nya LD 95 ke 100, panjangnya 140. Yang mau silakan. Bordir Bunda tadi yang sematkan nomor WA-nya, ingat ya, rekening hanya atas nama Nur Agni Suci Sundari. Kalau ada rekening lain yang rekap, berarti itu penipu. Mohon diingat betul-betul ya. Mohon diingat. Dan Bunda, admin saya lihat profilnya hanya ada 3 nomor.
Hanya ada 3 nomor WA admin saya. Tidak lebih dari 3 ya. Silakan samakan. Kalau yang rekap bunda itu sama di 3 nomor itu, berarti itu benar-benar admin saya. Tapi kalau ada yang rekap selain itu penipu. Mohon berhati-hati, karena yang nonton saya bukan pembeli aja, penipu juga sekarang sedang mencari mangsanya ya. Oke, LD 105, panjangnya 140. Bordir hijau, bordir hijau bahan semi jeans, lelang 45. LD 100 sampai 105. Bordir hijau 45.000. Bahannya semi jeans, cantik banget, Bun. Tebal sekali ini butik punya ya, 45 aja. Di screenshot 1 2 3. Di screenshot ya, itu tujuannya untuk Bunda yang lihat live siaran ulang. Kenit rajut impor, Bunda kenit rajut impor, terus dia ada rempelnya. Tuh bahannya kenit rajut ya, nih ya. Bunda lihat ya. Ini yang mau silakan. Mau kenit rajut impor LD 110 120, panjangnya 140. Dia gamis ya. Dia gamis. Saya kasih lelang aja. Kenit rajut impor 35 ya, hanya khusus hari ini. 35 di screenshot 1 2 3. Tebal ya, dia bahannya tebal banget. Kenit rajut impor 35. Lanjut ke motif Bangkok ya. Ini motif Bangkok lagi. LD 110 sampai 120, panjangnya 140. Ini clue-nya. Bangkok, mau Bangkok harga 35 aja Bangkok. Mau Bangkok, Bun, motifnya keren. Ini motifnya keren ya. Harganya 35, buset, friend. Mau Bangkok di screenshot boleh. 1 2 3. Bunda R4 dapat ya. Kenit rajut impor dapat. Lanjut ya. Lanjut lagi. Ini dia di motif bunga-bunga, warnanya cantik dan juga mewah. Dia bahannya kaos pendek juga. LD-nya 105-110, panjangnya 140. Yang mau ini silahkan, bunga abu, 35 bunga abu. Mau bunga abu 35, boleh di screenshot, boleh cap di sini. 1, 2, 3. Bunda R4 dapat Bangkok ya, harga 35 ya. Sendiri kasih lagi, wow. Ini super cantik banget, Bunda. Mewah sekali motifnya ya. Kayak ada motif gradasi. Gradasi harganya 35. Bunda Nenek Izam udah masuk WA belum? LD 100 sampai 105, panjangnya 140. Mau abstrak. Mau abstrak 35. Dia bahannya kaos pendek lagi. Dia bahannya adem, Bun. 35.000 abstrak. Screenshot 1 2 3. Mau abstrak 35 aja. Next ya, Bunda ya. Ini dia motifnya. Motifnya model kancing. Kancingnya polos ya. Kancingnya polos tuh ya. LD 110, 120. Panjangnya 140. Keluhnya mau polos hijau. Polos hijau harganya lelang 35. Bahannya kaos pendek juga. 35 polos hijau. Di screenshot 1, 2, 3. Bunda R4 gradasi dapat 35 ya. Lanjut ke bahan rayon. Bahan rayon panjangnya 138, LD-nya 105-110. Yang mau silahkan, clue-nya mau rayon bunga harganya 35. Rayon bunga 35, boleh di screenshot juga. 1, 2, 3. Rayon bunga 35, Bun mau screenshot warna taronya. Bunda Alex, kalau sudah cap di sini, Bunda boleh nanti udah dapat sama admin ya. Yang penting bundanya sudah masuk WA. Bunda R4 dapat polos ya. Bunda Rayon admin 1 dapat Bunda Asma ya. Harganya 35. Lanjut ya. Polos pink LD 110 sampai 120, panjang 140. Dia ada brokatnya ya. Ada brokatnya. Ini brokat rempel bagian bawahnya ya tuh. Cantik banget dan dia bahannya street. Kita kasih harga lelang aja 35. Mau polos pink 35. Screenshot boleh 1 2 3. Boleh cap di sini kalau bundanya udah masuk WA, cap di sini aja. Nanti dicatat sama admin saya. Screenshot itu tujuannya untuk bunda yang lihat live siaran ulang ya.
Screenshot itu tujuannya untuk bunda yang lihat live siaran ulang saya. Karena saya satu kali live ini bukan hanya di Facebook aja, jadi untuk di semua tempat, toko Orange sama di TokTok juga. Kalau misalkan bundanya udah disebut namanya dapat di sini, bunda gak kebagian atau gak dapat rekapan. Pertama, bundanya oleh transfer. Kedua, bunda belum kirim alamat lengkap, belum daftar. Ketiga, bundanya mungkin pernah PHP atau tidak amanah, itu tidak dapat rekapan. Bunda mungkin dapat rekapannya nanti ketika bundanya itu betul-betul mau siap transfer ya. Gamis anak tanggung yang lelang ada nggak? Ada bunda. Anak tanggung usia berapa? LD 110, panjang 140. Dia bahannya Shakila premium juga. Keluhnya mau Shakila kombinasi 35. Shakila kombinasi 35. Screenshot boleh cap di sini. Shakila kombinasi ya, lengannya lengan balon. 1 2 3. 35.000. Ada di motif hitam, bahannya dia bahan kaos. Keren banget dia, bahannya bahan kaos ya tuh. Bahan kaos dia, melar juga. LD 110 sampai 125 bisa pakai. Panjangnya 140. Mau bunga hitam 35, boleh di screenshot, boleh cap di sini. 1 2 3. Mau bunga hitam 35.000 aja. Next ya bunda ya, next lagi ke gamis model pesta. Ini gamis model pesta, dia model bordir. Terus bahannya ini bahan katun premium, ada bordirannya buat pakai kondangan ya. LD-nya LD 105 110 ya. Polos pink bunda R4 dapat polos pink ya. Bunda Aprilia dapat polos pink, dapat ya. Bunda neneknya Izam admin 1 bunga hitam dapat 35. Panjangnya 138 140, dia brokatnya bordirnya sampai bawah. Ini bunda dia bordir sampai bawah gamisnya ini. Kita kasih aja bordir coksu, harganya lelang aja 45. Mau bordir coksu 45, bordir coksu 45.000 ya. Tidak ada daster semok, kita tidak ada daster semok ya bunda ya. Bunda lihat di mana daster semok. Kalau sundari itu hanya ada daster yang jumbo-jumbo, yang semok nggak ada ya, yang dada itu nggak ada ya. Sudah sold out ya. Ada yang warna merah itu bukan daster ya, warna merah udah sold out ya. Model gamis nggak ada lagi daster semoknya, udah sold out bunda. Panjangnya 140. Mau brokat coksu 45.000, brokat coksu. Oke, bunda Nur nenek Nizam dapat ya 45. Lanjut lagi ya bunda ya ke gamis pesta. Wow, cantik banget gamis pestanya bun, keren ya. Tuh lihat tuh, dia bahannya Armani silk, terus di sininya dia model ada bordiran, di sininya dia brokat. Cantik banget. Gamis pesta LD-nya LD untuk anak remaja ini. Untuk anak remaja. Tadi bunda ada yang bilang, ada yang nanya gamis anak tanggung, langsung ambil bunda cantik. Ini mau remaja pesta, harganya 35 aja buruan. 35 di mana bunda dapat gamis semewah ini, harganya 35.000 bunda, nggak kurang dari 150.000 ini ya. Lelang 35 buruan remaja pesta. 1 2 3, screenshot boleh cap di sini. Mau remaja pesta 35.000. Saya ada secel, secelnya keren ya. Dia model abaya bordir, itu bordir, ini bordir semua. Ini bordir benang semua ya bunda, itu bordir juga. Bahannya juga tebal, bahannya juga tebal, terus dia ada bordirannya. LD-nya LD berapa? LD-nya LD 105, 110, panjangnya 110 juga. Dia ada celananya ya, bunda R4 dapat remaja pesta. Ini ada celananya bunda, ini kita kasih lelang aja ya. Secel bordir, secel bordir sundari kasih harga lelang hari ini 35.000. buruan ambil bunda. 35 dapat tunik bordir, ini asli benar, dan terus bahannya tebal, tidak ada bahan yang tipis. Secel bordir 35.000, masya Allah, beruntung banget bunda yang dapat ini nih, masya Allah. 1 2 3, secel bordir LD 95 ke 100 ya. Harganya 35.000. 35.000 aja harganya lelang bunda. Digercep ya, masuk WA bunda dulu baru bunda bisa kebagian nantinya. Daftar dulu. Lanjut bun ke semi jeans.
Ini bukan semi jeans lagi, udah gamis jeans, dia tebal banget ya. Harga di patung samping bunga itu harganya 115.000. Dia model ceruti, model motif kotak ya. Motifnya kotak, Bun. Itu dia ada 4 warna, 4 warna ya. Nanti saya jemring warnanya. Gamis ceruti full puring model kotak yang di patung ya. Cantik banget warna abunya. Ini dia semi jeans, LD-nya LD 105, 110, panjang 140, dia bahannya berat banget. Kita kasih lelang aja hari ini. Kotak biru 35.000, dapat gamis tebal, bahannya semi jeans. Mau kotak biru 35, boleh di screenshot. Kotak biru 35, 123. Screenshot boleh hubungin admin. Mau kotak biru 35.000. Next ya Bunda ya. Lanjut lagi. LD-nya LD 105 110 ya. Panjangnya 140. Bunga pink, harga lelang aja bunga pink. 35 aja bunga pink. Bunga pink 35 cantik banget bunganya, Bun. Bahannya dia bahan kaos ya. Tuh, bahannya kaos busui. Di sininya bunga, di bagian lengannya juga bunga. 35 bunga pink, oke? Okay? Ini Bunda warna-warnanya, saya jemring warna-warnanya. Ada warna di patung abu, ada warna bata, ada warna batanya, cantik banget warna batanya. Ini keren ya, warna batanya. 115.000, busui friendly. Ya, 115.000, screenshot 1, 2, 3, warna bata. Kemudian ada warna karamel, ini warna karamelnya model kotak ya. Silakan boleh di screenshot 115.000, Bunda dia mayung ya. Ceruti Armani full puringnya. Baju tidurnya Bun spill, maaf. Oke, siap Bunda. Panjangnya 140. Mau kotak karamel screenshot 1 2 3. Saya kasih jemring warna lain. Ya, ada 5 warna. Ada warna kayak warna coksu. Kemudian ada warna kuning, warna kuning lime ya. Mau satu warna bata, oke siap dapat ya. 115.000, Bunda ini harganya biasanya 115, 165 ya. Oke, lanjut Bun. Gamis rempel brokat. Ini brokatnya 3 tingkat. Brokatnya 3 tingkat, terus bahannya juga straight, tebal. Harganya 35 aja, 35.000. Bunda dapat gamis udah super premium. Bukan premium lagi, udah super. Di mana Bunda bisa dapat gamis sebagus ini harga 35 ya. LD 110, bukan tipis, bukan panas bahannya. Ini bahan kaos tebal, Bunda. Kalau bahannya tipis silahkan kembalikan. Kalau bahannya panas kembalikan aja ya. Oke. Panjangnya 140, LD 110. Yang mau silakan klunya brokat hijau 35 aja. 1 2 3. Brokat hijau 35.000. Mau brokat hijau 35. Bun, dia model bunga-bunga, bunga-bunga LD-nya LD 100 ya. Panjangnya 135. Ini model midi. Midi bunga. Midi bunga lelang aja harga 35. Midi bunga 35.000, bahannya juga straight, bahan kaos 1 2 3. Midi bunga 35 juga. Next ya Bunda ya. Lanjut lagi ke model polkadot hitam. Polkadot hitam bahan katun. LD 110, panjang 140. Polkadot hitam harganya lelang 25.000. Polkadot hitam 25 aja. Ya, screenshot 1 2 3. Brokat hijau dapat ya, Bunda. R4 dapat brokat hijaunya. Next ya, Bunda ya. Lanjut ke bahan ceruti. Ke bahan ceruti. Ini kita lanjut ke bahan ceruti. LD-nya 95 ke 100, panjangnya 140. Ceruti hijau 35, bahan ceruti full puring. Ceruti hijau 35.000, screenshot 1 2 3. Ini semuanya gamis-gamis yang harga 65 ke bawah saya lelang semua ya. Ini dapat brokat lagi. Brokat pesta lagi ya. Ini dapat brokat pesta lagi ya, Bunda ya. Tuh, dia ada payet-payet. Ada payetnya, modelnya model salur. Dan terus dia ada payetnya. LD-nya LD 105, 110, panjangnya 138. Bunda, saya live cuma 10 menit lagi aja. Silakan bundanya nanti masuk WA. Karena saya bakal lelang gamis-gamis nanti di akhir. Ada atasan juga, pokoknya lelangannya lelang parah. 100.000 dapat 6 piece gamis, dapat atasan, dapat apa aja. Pokoknya cepetan masuk WA dulu dari sekarang. Nanti di bagian akhir hanya untuk 3 orang tercepat ya. Hanya untuk 3 orang tercepat. Dan ini tidak bisa bunda minta di admin. Karena 100.000 yang dapat 5 itu biasa bunda harus belanja di atas 2 juta setengah.
tengah. Tidak bisa belanja 100.000. Hanya khusus saat live berlangsung aja ya. Oke, brokat brokat orange, brokat orange harganya 35. Brokat orange 35, screenshot 1 2 3 dia ala-ala Sahrini ya brokat dan payetnya ya. Bahannya pun juga tebal. Harganya 35, LD 105. Mau brokat orange. Brokat orange 35.000. Lanjut ya Bunda ya. Oke. Lanjut lagi di dua gamis lagi. Dua gamis lagi, Sundari nanti bakal lanjut di lelangan. Pokoknya Bunda yang mau lelangannya masuk WA dulu ya. Masuk WA dulu. Bunda, ini ada secel pesta. Secel pesta model abaya bordir lagi. Buat pakai kondangan ya. Terus dia ada bordirannya. Ceruti hijau dapat Bunda RM4. Tuh dia model tunik. LD-nya nih LD 95 ke 100 model tunik ya. Ada celananya. Secel merah 35 aja secel merah. Ada celana, celananya ini bahannya tebel ya Bunda ya. Jangan pikir nanti 35 itu bahannya tipis. Bunda boleh beli satu dulu biar Bunda tahu kualitas Sundari Central ya. Beli satu dulu. Biasanya celana seperti ini orang jual harganya sudah 45, 65 baru celananya doang. Tapi Sundari kasih celana, kemudian dapat tunik bordir dan bahannya pun tebel ya. Harganya cuma 35. Wow, ada bordiran lagi. Secel merah 35.000. Mau secel merah 35. Oke, kita lanjut ke lelangan terakhir. Ini Bunda siap-siap jarinya karena ini hanya berlaku saat Sundari live. 100.000 dapat 5, 100.000 dapat 6. Dan kalau Bunda minta ke admin itu minimal harus ordernya di atas 2 juta Bunda baru bisa dapat ya. Dia minimal 5 kodi baru Bunda bisa dapat gamis yang harga 20 ribuan. Bunda gendis ya. LD 130 gamis melar ada Bun. Oh, kayaknya kita sudah mau udahan Bunda. Kayaknya ini tidak ada kecuali di model ini. Model bahan ini. Kalong ekspor. Nah, kalong ekspor Bunda bisa dapatkan 68.000. Kalong ekspor ya. Dia ada tali pinggangnya. Ini bisa nih Bunda pakai LD 140 bisa ya melar ya. Silakan ya. Mau kalong ekspor, Bun spill dulu baju tidurnya. Bunda, baju tidur kita ada di motifnya macam-macam. Nanti minta sama admin ya. Ini di model bahan pencana, bahan kuda emas. Bahan kuda emas Sundari kasih harga. Ini Bunda kalau yang udah tahu brand pasti langsung ambil ya. Karena ini bukan daster yang harga 35. Ini dasternya dari pabrik, bukan konveksi punya. Dan ini pun bahannya dijamin mantul. Dia bisa Bunda pakai 5 sampai 6 tahun bisa berguna ini ya. Sundari pakai sendiri dan bahannya pun semakin hari semakin adem ya. Ini bagus banget dan harganya 68.000 LD 110 sampai LD 135. Silakan di screenshot. Ada motifnya namanya kuda emas 1, kuda emas 2. Boleh di screenshot kuda emas 2. 68.000 bahan kuda emas. Ini bukan daster yang harga 35, cukup Bunda tahu aja kalau kualitas bahan nomor 1 ini. Mau kuda emas orange, mau kuda emas bahannya kuda emas abu. Nah, ini hanya contoh 4, dia ada 100 motif untuk kuda emas. Yang kulot ya, daster daster kencana biru. Kencana ungu maksudnya Bunda. Kencana ungu ya? Ya, ini daster kuda emas. Yang secel ya, yang secel saya jembreng ya Bunda ya. Secel kulot nih. Bahannya kuda emas juga Bunda ya. Saya jembreng 3 motif. Kalau Bunda mau ini bahan kuda emas juga harga 68.000, LD 110 sampai LD 125 bisa pakai. Dan ini kulotnya Bunda ya. Kulotnya. Kulotnya dia pendek 7/8. 7/8 itu dia sebetis ya. Sebetis. Jadi kalau kita pakai baju tidur itu saya jamin Bunda-bundanya mau yang praktis ya. Saya pun tidak susah kayaknya pakai baju yang panjang-panjang kalau di rumah. Tapi nggak tahu lah beda sama bundanya mungkin ya. Yang misalkan pakai hijab di rumah, di luar rumah, kayaknya harus pakai yang panjang. Boleh juga yang panjang kita juga ada. Iya kencana ungu. Oke siap, nanti kencana ungu saya jembreng. Ini screenshot 1, 2, 3. Mau secel kuda emas di motif ini. Mana secel kuda emas yang lagi? Motif lain. Mau secel kuda emas ya, ini secel kuda emas lagi ya. Oke,
secel kuda emas. Ada yang kencana ungu secelnya, yang dasternya juga. Secel kuda emas di motif sultan, screenshot aja ya. Screenshot 1, 2, 3. Ini bagus banget, Bun. Bagus sekali motif sultan. 68.000. Saya juga ambil satu motif ini. Mewah soalnya. Ini tuh nggak kayak pakai daster kebanyakan orang. Ini tuh bahannya nomor 1 ya. Bahan nomor 1. Bunda boleh nanti pas barangnya sampai buktikan nanti ya. Bahannya mantul pokoknya. Secelnya itu dress, itu dasternya juga. Secel ya, oke. Ini secel kuda emas lagi. Saya jemring 3 motif. Pengiriman kita Jakarta Selatan. Yang mau silakan. Ini secel juga ya. Yang kulot 7/8 dia. 7/8 ya, oke. Dia itu sebetis. Sebetis atau bunda yang pendek ini bisa jadi. Kalau bunda sebetis itu tingginya 160. Tapi kalau tingginya 155, ini dia udah kayak celana ya, kayak panjang tuh. Ya, saya tingginya 160. Ya bunda ya, sebetis saya dia ya. Tapi kalau bundanya tingginya 155, ini udah jadi kulot, sudah semata kaki ya tuh, sudah semata kakinya mungkin ya. Kalau bunda tingginya 155, mbak tingginya berapa dia? 150, 153. Coba ini lu kakinya, seini nggak, semata kaki nggak? Coba. Nah ya, terlalu tinggi pinggangnya, pusatnya mana? Nah tuh ya, oke ya, hampir sedikit lagi di mata kakinya. Oke, udah ya bunda ya, hanya 3 motif saya jembreng. Untuk yang harganya 55.000, yang kencana ungu mana? Kencana ungu mbak mana? Oh ini yang bahan kencana ungu ya, bahan kencana ungu yang secel apa yang daster nih? Saya jembrengin yang secelnya juga ya, secelnya juga yang bahan kencana ungu. Harganya sama, 68.000. Yang polos nggak ada bunda. Kalau bunda mau yang polos itu mungkin bukan yang baju tidur kayak gini ya. Nggak ada yang polos, soalnya ada motif semua. Ini yang panjang. Ini yang panjang dia modelnya model CP. CP ya, tuh bunda ya. Oh bukan, ini PP. Ini yang mau silakan ya. Silakan klu CP ya, CP. Sorry. Ini klunya mau secel kencana ungu, bahan kencana ungu LD 110. Ada celananya. Dia ada warna 3 warna juga ya. Enggak salah 5 warna ini. Yang mau silakan. Celananya panjang. Harganya sama, 68.000. Screenshot 1, 2, 3. Screenshot ya. Ada warna merun. Mana warnanya tadi? Nih. Ada warna biru, warna toska. Warna biru juga ada warna toskanya. Silakan di screenshot aja, ini CP ya. Dia celana panjang, atasannya pendek. Screenshot 1, 2, 3. Oke, kita lanjut 5 menit terakhir. Ini bunda yang masuk WA, silakan. Sundari kasih 100.000. Dapat terakhir, dapat 5 gamis. Dapat gamis bordir, dapat gamis bahan kaos, ada brokat bawahnya 2. Dapat gamis bordir lagi 3. Ini 100.000 dapat 5 ya. Dapat 3. Dapat gamis model kotak 4. Bahannya juga bahan tebel-tebel, semuanya bahan kaos 4 ya. Kemudian dapat bahan rayon, modelnya model midi. Ini dapat 5 piece abaya bordir, 100.000 dapat 5. Klunya mau paket 1. Mau paket 1, mau secil yang celana pendek tadi Bun 2 admin 1. Oke, Bunda Aisyah ya, admin 1 ya. Secil yang celana pendek 2 ya. Oke, ini klunya mau paket 1 dapat gamis abaya bordir. Ini biasanya Sundari jual satuannya paling murah 45.000 ya. Paket 1, admin 2 mau paket 2. Ini paket 1 baru Bunda. Bunda mau ini. Bunda Tulus Presetia Nani, ini paket 1 ya, dapat gamis bordir ya. Bunda yang udah tahu Sundari sangat kualitasnya langsung ambil, karena ini nggak pernah, ini bunda harus belanja 2,5 juta baru bisa dapat gamis 20 ribuan ya. Tidak pernah bunda boleh beli kapanpun, tapi kalau Sundari kasih paket terakhir berarti itu udah paling bawah ini gamisnya 2.
dapat gamis 3 abaya bordir warna navy, 4 dapat gamis kotak, 5 ini paket 1. Bunda Tulus Prasetya Nani, Bunda Rinasa, Bun mau paket admin 1. Bikin WL-nya Bunda Rinasa ya. Kita lanjut paket kedua. Hah? Udah dia udah pernah order kalau enggak salah. Bahan jersey Korea, ini dapat jersey Korea, masya Allah, bagus banget bun. Dapat batik, wow, dapat batik, dapat 5 piece ya. Dapat bahan ceruti, bahan ceruti, ya ada motif ceruti 3. Dapat brokat 4. Brokat dia ada brokat bawahnya. Dapat 4 5 ya. Ini paket 2. Wow. Dapat batik lagi. Batiknya tebal banget, Bunda. Pokoknya ini bahannya bagus-bagus semua. Jangan pikir nanti beratnya 1 kilo. Ini saya sampai lemes tangannya pegang ini. Berat-berat semua gamisnya tuh, enggak ada bahan yang tipis. Apalagi enggak ada puring. Itu semua bagus-bagus ya. Paket 2. Mau paket 2 dapat 5 piece ya. Silakan di screenshot juga boleh. 1, paket 2, bahan jersey Korea. Ih, bahannya bagus banget. 2 ya. 2, ini batik bagus banget bun, bahannya ceruti. 3, kemudian dapat brokat, brokatnya dia di bawahnya ya. 3, 4, bahannya tebal. 5, wow, ini dapat batik super mewah batiknya. 5, oke, dapat paket 2, 100.000 dapat 5 ya. Bunda Tulus, Eli, Bunda Asma, Bunda Asma ya, bikin dua nama ya mbak ya. Ya, amanah ya, Bunda yang kep harus Bunda yang amanah. Oke, ini paket ketiga, gamisnya bahan kenit rajut 1, dapat gamis jeans 2, dapat gamis mewah lagi 3, dia bahannya tebal-tebal 3, kemudian dapat gamis, wow, keren 4, bahannya bahan rayon ya, sama terakhir 5 piece, masya Allah, keren-keren ini gamisnya. Kita kasih paket istimewa. Mau paket istimewa, ini cepetan Bunda, kalau Sundari bilang bagus-bagus. 100.000 dapat 5 paket istimewa, bahannya kenit rajut. Ini kenit rajut, Sundari itu biasa jual satuannya 45 paling murah kalau lelangan ya, 55-65. Ini bahan kenit rajut. Kedua, dia bahan semi jeans, paket istimewa 3 ya. Kemudian dapat bahannya tebel lagi ya. Ini bahannya adem. Ini bahan rayon 5 4 1 2 3 4 dapat gamis bahan kaos pendek. Kaosnya spandek. Dia ada rempelnya bagian bawah. Ini paket istimewa. 100.000 dapat 5. Bunda Sarifah Sukmawati dapat ya. Admin berapa Bunda Sarifah? Paket istimewa. Bagus banget Bunda Sarifah, beruntung dapat itu. Bunda dikasih lagi. Ini paket masya Allah, gamis Shakila 2 in 1 lagi. Satu, ini harganya 45.000 loh, biasanya Bunda dikasih ya. Sekarang itu harga spesial. Hari di hari ulang tahun anak saya kasih untuk paket istimewa untuk bunda-bundanya. Supaya ini biasanya itu belanja 2,5 juta baru Bunda bisa dapatkan harga 20.000-an. Ya, harus belanja 5 kodi dulu. Ini sekarang saya kasih hanya untuk orang yang beruntung saat live ya. Cek harga yang dipakai ongkir ke Maros. Bunda Rinaji yang saya pakai lelang 145. Bun, ini dari harga 225. Dia brokat, brokat ceruti Armani ya. 2 in 1, dia modelnya brokat. Harganya 145.000. Ini paket, wow, dapat coklat. Coklat cantik banget bun, bahan kaos ya. Ini bahan pandek lagi 4, dapat 5 di berat-berat ya. Wow, masya Allah, cantik kali bunda. Ini kita kasih mau
paket ratu. Paket ratu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Paket ratu, 100 ribu dapat 5. Bun, secel 2 set tadi di, enggak promo Jumat Berkah. Secel itu bahannya kuda emas itu udah promo, Bunda. Bunda boleh nanti, itu biasanya orang jual itu harganya 95, Bunda. Ya, coba deh Bunda nanti pas sampai rasakan bahannya ya. Karena Sundari enggak mau jual yang bahan-bahan yang biasa. Walaupun harga murah, Sundari jamin kualitasnya ya. Saya itu jual kepercayaan Bunda, bukan jual barangnya. Kalau Bunda sudah percaya sama kualitas Sundari Sentral, harga termurah se-Indonesia, saya yakin pasti Bunda kembali lagi belanja sama saya. Insya Allah itu banyak kembali lagi belanja satuan, berasa merasa senang dapat gamis termurah pokoknya ya. Insya Allah Bunda, pasti Bunda bahagia, senang banget dapat gamis seperti ini. 100 ribu dapat 5 ya. Ini paket namanya paket apa ya tadi? Paket ratu. Bun, yang dipegang bunga-bunga berapa, lihat dong. Ini paket ratu, 100 ribu dapat 5. Paket ratu, 1, 2 in 1. Dia bahannya tebal, bahan Shakila Premium, tebal. Ini kalau Bunda beli di luaran, biasanya harganya itu nggak kurang dari harga 100 lebih. Ya, Sundari kasih 1 paketnya. Ambil, tolong tuh, paket. 1, 2 bordir, 2 paket ratu ya, 2. Ih, bahannya tebal. Ini Bunda tahu bahannya apa? Semi jeans, bahan semi jeans ya. Semi jeans ya, 2. Bun, ini bahan kaos. Bahan kaos 3. Ini bahan jersey super 4 ya, 4. Ya ada brokat juga bawahnya. Ini bahan kaos lagi 5. 100 ribu dapat 5 gamis. Masya Allah, ini Bunda pakai ganti-ganti ya. Bahannya mantul pokoknya, dingin. 100 ribu dapat 5. Transfer ya Bunda Dafri Sajo. Kita tidak ada COD. Mohon maaf banget, Sundari sudah jualan selama 10 tahun. Dan kita ada toko offline. Saya itu bukan online aja. Mohon maaf ya Bunda ya. Bunda yang mau belanja toko offline boleh banget. Tapi selama 10 tahun itu Sundari tidak pernah adakan COD. Kenapa? Karena berisiko 3 kali lipat ya. Insya Allah Sundari amanah ya Bunda ya. Selama Bunda transfernya ke rekening saya, selama itu juga kita jamin bundanya pasti barangnya sampai. Kalau tidak sampai, saya ganti 3 kali lipat ya. Insya Allah pasti barangnya sampai. Oke, tidak ada masalah dari kurir. Semuanya udah orang kepercayaan saya. Kurirnya pun ke seluruh Indonesia itu saya ada Bunda. Jadi Bunda dijamin barangnya sampai. Jangankan Indonesia, di luar negeri, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand, Australia paling jauh ya. Kita tidak ada COD, mohon maaf sekali lagi. Kenapa? Sebelum Sundari COD kan barangnya sudah sold out semua ya. Jadi tidak ada yang di COD kan karena barangnya dijamin bagus kualitasnya, harganya termurah se-Indonesia. Bunda boleh cari-cari dulu. Sebenarnya Bunda sudah ketemu sama Lab Sundari. Bunda sudah berpikiran untuk menjadi pengusaha dadakan. Kenapa? Pengusaha dadakan Bunda modal 600 ribu dapat gamis 20 piece. Selain paket tadi ya, selain paket tadi, dan itu Bunda bisa jualkan kembali. Jualkan kembali Bunda, kira-kira aja harganya berapa di daerah Bunda. Harga 65 aja 1 piece 30 ribu, udah 35 ribu untungnya. Kalau Bunda beli 1 kodi 35 ribu kali kodi 20 piece, udah 700 ribu. Modal 600, untungnya 700. Itu kembali uangnya yang tadi, uangnya daripada disimpan di bank 600 ribu, mendingan kita putarkan buat bisnis ya. Itu hanya pesan sedikit dari Sundari ya. Karena saya sudah mengalami semuanya. Kalau bundanya tidak mencoba untuk bisnis, uang yang tadi sedikit itu tidak akan berkembang. Tapi kalau Bunda punya uang, punya gaji nih. Gaji itu kan menunggunya sebulan kalau Bunda pekerja. Tapi kalau kita pembisnis beda lagi, gajinya bisa tiap hari ya. Tiap hari Bunda bisa belanja dan tiap hari Bunda bisa makan enak. Makanya dari dulu Sundari tidak pernah menjadi orang yang bekerja atau orang yang digaji. Sundari mau menggaji orang-orang banyak. Nah itu Bunda harus praktekkan di diri Bunda ya, agar tak nanti ketika masa tuanya itu sudah menuai. Harga kalau udah tua, harga gamis yang seperti ini tuh Bunda kan sudah menuai, itu Bunda kira-kira menjualnya harga berapa ya. Oke, harga 30.000. Harga 30.000 di Sundari loh semua gamisnya. Yang dipatung pakai kancing berapa? Harganya 115.000. Bahannya ceruti,
Ceruti Armani Full Puring. Ada 5 warna tadi. Itu dari harga 165, Bunda. Aduh, cantik banget pokoknya, Bunda. Sendari dekatkan ya. Ini bahannya tebal ya, Bunda ya. Jangan pikir bahannya tipis. Ini pokoknya kalau bahannya tipis silakan kembalikan, Bunda. Nih, ya tuh. Dia ceruti, cerutinya ceruti Armani, bukan ceruti yang bahannya tipis. Itu dia busuinya, lihat tuh kancingnya tuh kelihatan dia barang butik ya, Bunda ya. Terus mayung harganya 115.000, LD 110 sampai 115. Oke. Okay? Ini ada 5 warna. Tadi 5 warna. Ini saya kasih lagi ya, Bunda ya. Cepetan, ini terakhir ya. Terakhir, paket terakhir dapat secel. Dapat secel mewah, secel. Ya, ini terakhir. Bunda, Bunda punya uang 600.000 di bank. Kalau Bunda simpan, itu 3 hari bakal habis. Tapi kalau Bunda berpikiran untuk bisnis, uang 300.000 bisa menjadi 1 juta. Caranya seperti apa? Bunda mulailah berbisnis dari sekarang. Mulailah untuk menjadi pembisnis, tidak perlu modal besar. Sundari juga dulu berawal dari modal 300.000, bisa menjadi 30 juta, bisa menjadi 3 miliar. Nah, caranya seperti apa bisa menjadi 3 miliar? Bukan caranya money laundry ya. Money laundry itu tidak ada. Money laundry itu pasti ada, cuman untuk orang pedagang atau orang pembisnis itu dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Caranya ya berbisnis ya. Berbisnis caranya. Dan sendiri tidak pernah juga berpikir sebelumnya saya bakal punya 4 toko. Ada toko saya di luar daerah juga. Dan saya tidak pernah terpikir juga saya bisa punya semuanya. Bisa punya 2 rumah dan bisa punya mobil juga. Bisa punya semuanya kita ya. Karena apa? Karena hanya modal 300.000 awalnya dulu. 10 tahun yang lalu Sundari itu bermodal bismillah. Dengan 300.000 saya juga dapat seperti ini. Bunda bisa dapat ketemu Sundari 600.000, Bunda bisa dapatkan 20 gamis. Bunda punya uang 1 juta, gamisnya harganya 25.000-an dan secelnya 25. Dan ini kira-kira secel sebagus ini, secel butik ini, kira-kira di daerah Bunda bisa enggak laku 55.000. Jangankan 55.000, ini biasanya di butik harganya lebih dari 100.000 ya. Oke, ini Bunda dapat secel butik ya. Terakhir ya, dapat gamis lagi. Kemudian dapat gamis batik 3, 4. Sundari kasih 6 ya. Oke. Saya kasih 6 ya. Dapat batik, ini kayaknya untuk anak remaja ya. Ini untuk anak remaja, oke. Terakhir, ini paket terakhir 100.000 dapat 6. Gamis tadi yang minta, gamis anak tanggung ya. Ini 1 ya, batik 2 ya, batik lagi. Dapat 6 piece ya, 3. Ini bahan rayon, 4. Bahan rayon lagi, dia model midi. Paket terakhir batik 5. Sama dapat secel ya. Oh iya maaf, secelnya dia ada resletingnya reject patah Bunda nih ya. Paket terakhir dia secelnya, Bunda nanti tinggal ganti resletingnya aja. Biasanya Sundari jual ini harganya 65.000 ya, satu piece nya. Tapi sekarang Bunda dapat ini, dapat secel 100.000 dapat 6. Oke, boleh di screenshot 1, 2, 3. Mau paket terakhir Bunda Suhartati. Oke, Sundari udahan dulu, berhubung hari sudah mau, sudah maghrib di sini ya Bunda ya. Jakarta sudah maghrib. Jadi untuk Bunda semua yang sudah ambil paket usaha sama Sundari Sentral, oke, dapat ya Bunda Suhartati ya. Semoga Bunda-bunda semua yang ambil paket usaha, semoga Bundanya laris manis usahanya dan tetap semangat ya. Untuk Bunda-bunda semua customer Sundari Sentral dari Sabang sampai Merauke ya. Sundari itu Sundari enggak jual barang yang harganya 20.000 aja. Saya juga jual gamis yang butik harga 1 juta di butik saya. Saya juga jual gamis yang harga 500.000. Saya juga jual gamis-gamis Bangkok dengan harga 750.000. Gamis original juga ada. Terserah Bunda nih, Bunda mau gamis yang harga berapa. Dulu Sundari hanya jual gamis-gamis yang mahal, gamis-gamis yang butik punya di butik itu. Sekarang aja saya adakan gamis yang lelangan 20.000. Kenapa saya kasih yang 20.000 sekarang? Bunda boleh tanya deh kenapa.
karena gak semua orang bisa sanggup beli gamis yang harganya 200.000, 250. Nah, sudah 5 tahun, 6 tahun ini Sundari ketemu dengan barang yang harga 20.000 ini. Bunda beruntung bertemu dengan Sundari dalam waktu dekat, dapat gamis termurah dan bisa dijual lagi untuk Bunda di daerah Bunda. Dan itu suatu kebetulan, bukan ya Bunda, ya semuanya sudah diatur oleh Allah. Bunda silahkan berpikiran yang cerdas, karena kalau kita punya uang sedikit, 600.000 itu sedikit kalau sekarang itu ya. Walaupun kata Bunda banyak, tapi saya kira tidak bakal cukup 1 bulan. Benar nggak Bunda? 600.000 kalau Bunda simpan di bank itu bakalan habis lambat laun. Tapi kalau 600.000-nya Bunda putarkan buat bisnis, walaupun Bunda nggak belanja sama Sundari, bisnisnya apa? Misalkan Bunda bisnis di bidang fashion, Sundari sarankan berbisnislah awal-awal. Kalau Bundanya belum pernah berbisnis atau berdagang ya istilahnya ya, Sundari bagi ilmu sedikit ya. Ilmu ini saya dapatkan dulu setelah saya, sebenarnya ilmu ini bisa Bunda dapatkan di mana aja. Setelah saya kuliah, saya tamatkan kuliah saya di bidang ekonomi akuntan ya. Di situ saya baru menerima semuanya selama 4 tahun loh. Ternyata hanya satu aja. Kalau Bunda pengen berbisnis, berbisnislah di bidang yang paling tidak banyak resikonya. Contoh Bunda punya uang 20 juta kayak teman saya. Dia buka usaha buah. Dan buah itu 20 juta sama sewa tokonya berapa juta. Nah dia dalam 1 minggu buahnya tidak habis dalam targetnya. Akhirnya sisa buahnya tadi busuk. Nah itu merugikan dia. Dia merasa tidak bisa menjadi pembisnis. Sebenarnya salah. Dia itu bisa berbisnis, tapi dia harus berbisnis dengan cara yang dia tidak banyak resiko. Yang kedua, haruslah di profesi yang paling bagus. Jangan di makanan buah yang gampang busuk. Itu nanti Bunda merasa tidak bisa menjadi pembisnis. Sundari sarankan berbisnislah di bidang fashion. Contoh tas, sepatu, ya. Baju koko, ada Bunda baju koko. Nanti hubungin admin ya. Karena udah sesi terakhir, biasanya Sundari kasih pesan sedikit. Karena saya nggak jualan gamis aja di sini. Pertama, saya jualan untuk kepercayaan ke Bunda. Kedua, saya jualan supaya Bunda bisa dapat ilmunya dari saya sedikit juga. Walaupun Bunda sudah banyak ilmunya, tapi saya sudah jualan selama 10 tahun dan semuanya sudah saya jual ya. Hanya orang aja kali yang belum saya jual ya. Semuanya sudah pernah saya jual ya Bunda ya. Apa? Jual emas, toko emas kita punya juga. Apalagi Bunda, jual baju kita juga pernah. Apalagi jual bawang-bawang kita juga pernah. Yang keempat, apalagi Bunda, jualan untuk buka usaha makanan kita juga ada. Nah di antara jualan yang saya dagangkan tadi, saya kasih ke Bunda ilmunya. Hanya satu kesimpulannya, jangan jualan barang yang beresiko. Risikonya yang banyak. Contoh, kalau Bunda jualan fashion, Bunda beli begami saya ya. Gamis saya ini Bunda beli dengan harga 20.000. 1 tahun lagi ini tidak mungkin tidak laku. Tidak mungkin, karena Sundari udah jualan selama 10 tahun. Kalau Bundanya bersungguh-sungguh, ini 1 bulan sudah habis paling lama ya. Satu baju ini, nah ini tidak laku hari ini, seminggu lagi dia tidak bakal busuk. 1 tahun lagi dia tidak bakal turun harganya ya. Tetap akan laku. Cuman ya Bu, agak lama karena Bunda nggak bersungguh-sungguh. Kalau di bidang fashion ya, dia tidak bakal busuk. Kecuali Bunda jualannya yang gampang busuk. 1 hari nggak laku, Bunda mikir-mikir. 3 hari lagi nggak laku, mikir lagi. 1 minggu ya, yang biru ini harga lelang Bunda nih, batik ya. Mau nggak Bunda? Saya lelang aja, 25.000. 25.000. Nah, jadi Bunda mikir-mikir. Nah, ini laku enggak ya? Ternyata seminggu itu busuk semua buahnya. Nah, itu Bunda merasa rugi di situ. Bukan Bunda tidak bisa usaha, tapi usahalah di bidang yang tepat ya. Kalau Bunda baru pertama berbisnis, berbisnislah barang yang tidak gampang busuk, tidak ada resikonya. Ketiga, Bunda misalkan tidak banyak resiko yang dapat. Nah, itu Bunda harus dipikirkan matang-matang. Ini tidak laku hari ini, lebaran Bunda ludes barangnya. Lebaran itu langsung habis barangnya ya. Oke, lebaran langsung habis barangnya. Jadi Bunda yang punya uang, silakan putarkan uangnya. Jangan lama-lama simpan di bank, karena uang itu bakalan habis. Karena uang kalau kita simpan lama-lama tidak ada artinya. Kecuali Bunda sudah punya uang banyak dan belinya emas,
itu investasi namanya. Investasi emas itu adalah orang yang belanjanya dalam jumlah banyak emasnya. Kalau cuma 1 gram itu tidak bakal ada peningkatan, gak terlalu signifikan peningkatannya. Kecuali bunda belinya 10 gram langsung, 20 gram, nah 1 tahun loh lamanya. Tapi kalau berbisnis, bunda belanja 600 ribu sekarang, seminggu lagi udah balik 600 ribu misalkan, 10 hari udah kembali 1 juta. Nah dalam 10 hari bunda sudah kembali uangnya separuh. Nah bayangkan, sebagus itu kalau kita berbisnis. Tapi kalau bundanya tidak memikirkan bisnis, itu tidak termakan di pikirannya. Merasa, siapa yang beli? Saya ambil ini, siapa yang beli? Lah, yang beli itu Allah yang mengatur. Yang jelas kita itu berusaha, ya. Yang pink itu harga berapa? 25 aja bunda. Yang pink 25. Ya, gamis remaja ya. Bahan rajut 25. Nah, jadi kita hanya berjuang. Allah itu hanya menyuruh kita berusaha, berdoa dan ikhtiar. Ikhtiar itu bunda tahu gak? Ikhtiar itu ya serahkan sama Allah. Ketika kita udah bekerja keras, ya hasilnya serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu ya. Allah yang lebih tahu kerja keras kita. Kalau kita cuma baru kerjanya sehari dua hari, sudah merasa ini, sudah merasa gagal, nah itu tidak mungkin. Kita aja sudah mencoba bertahun-tahun ya. Jadi harus tetap semangat. Bunda yang baru awal bisnis, tidak laku hari ini, hari kedua tidak laku, hari ketiga pasti didouble sama Allah rezekinya. Pasti, karena itu sudah janji Allah. Kalau orangnya, kenapa? Kalau orangnya niatnya hanya karena lillahi ta'ala, hanya untuk kebaikan. Tapi kalau orang yang niatnya mencari rezeki hanya untuk dirinya sendiri, untuk kaya, untung dapat semuanya, nah itu sia-sia. Allah tidak bakal kasih dia semua yang dia harapkan ya. Semakin kita berharap, maka semakin banyak pula kekecewaan. Jadi kalau kita berharap sama Allah, itu harus sesuai juga dengan tindakannya. Kemana kita harus kasih uangnya kalau kita sudah kaya? Kakak, kok saya order gak direkap ya? Paketan 186 kemarin saya udah daftar loh. Bunda Ida Saida daftarnya kemana? Bunda Asma dapat ya, Bunda Rina dapat yang harga 25 ya. Oke. Ya, jadi untuk bunda semuanya, silakan masuk WA admin aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya kan boleh sekali, langsung tanya aja ya. Jadi kalau untuk bunda pengen berbisnis, berbisnislah karena lillahi ta'ala. Bukan benar, sebenarnya memang untuk perkembangan, untuk kita supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, itu sebenarnya bagus niatnya. Hanya saja tetaplah semuanya berhadapan hanya untuk semata-mata karena Allah. Kita bekerja itu karena Allah aja. Untuk apa? Untuk kita supaya bertahan, dan untuk juga untuk di akhirat nanti ditanya. Ini juga salah satu kita itu ikhtiar, itu mencari rezeki itu kan sama dengan apa ya? Sama ya kayak di medan perang gitu ya. Apa sih namanya? Lupa juga nih. Nah, itu bunda harus semuanya harus diratakan. Jadi enggak harus dunia aja, akhirat juga harus dipikirkan. Walaupun bunda hanya pembisnis, walaupun bunda kerjanya cuma ibu rumah tangga, tapi kalau semata-mata karena Allah, maka itu akan diberi keberkahan di situ. Maka hidupnya juga akan banyak manfaatnya. Maka hidupnya juga akan banyak kebahagiaan yang Allah berikan. Tapi selama kita hidup, selama itu juga tidak akan selalu ada kebahagiaan, pasti akan selalu ada masalah ya. Masalahnya kalau kita dekat sama Allah, pasti masalahnya lancar dan masalahnya cepat selesai, tidak berlarut-larut ya. Kalau kita dekat sama Allah. Oke, terima kasih untuk bunda semua yang sudah bergabung sama Sundari Sentral malam ini. Terima kasih yang sudah order. Untuk bunda yang gak dapat rekapan, bisa jadi bundanya belum kirim alamat. Kedua, bisa jadi bundanya belum daftar. Kalau udah daftar juga mungkin bundanya udah dikasih totalan, cuman telat transfer ya. Oke. Kakak, aku kalau nggak ada WA bisa totalan di Messenger kak? Tidak bisa ya, mohon maaf ya bunda ya, tidak ada rekapan di Messenger. Jadi kalau ada yang rekap di Messenger berarti itu penipu. Jadi mohon hati-hati, Sundari itu tidak pernah rekap di Messenger, apalagi di SMS. Kita hanya 3 WA rekapan. Admin saya ada admin 1, admin 2, dan admin 3 ya. Mohon maaf, langsung WA aja ya bunda ya. Terima kasih untuk bunda, untuk semuanya yang sudah bergabung. Untuk apa tujuannya? Supaya nanti kalau ada apa-apa, nanti bunda bisa langsung ditelepon ya.
Oke, terima kasih untuk Bunda semua yang sudah bergabung di live sendiri, yang sudah mensupport ya. Namanya kita hidup itu pasti akan selalu ada masalah. Tetap bersabar, tetap berdoa sama Allah, berikan semoga Allah memberikan keberkahan dan ridho-Nya setiap jalan yang kita lakukan. Semoga bunda-bunda yang punya masalah dalam hidupnya cepat selesai juga. Semoga mudah dimudahkan rezekinya selalu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu besok ya bunda ya. Jangan lupa daftar dulu lewat WA admin supaya bunda cepat dapat.